Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Insya Allah di video kali ini, Ustadz akan membahas tentang mengenal buku elektronik dan mengenal sistem operasi Windows. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu mengenal buku elektronik atau dikenal juga dengan e-book. Mengenal buku elektronik atau e-book. Istilah e-book berasal dari bahasa Inggris, yaitu singkatan dari electronic book. Dalam bahasa Indonesia berarti buku elektronik. Adapun data-data yang ada dalam e-book dapat disimpan dalam CD, flash disk, atau alat penyimpanan lainnya, sehingga dapat dibuka di komputer mana saja dan lebih praktis. Selanjutnya, kita akan mengenal sistem operasi Windows. Apa itu sistem operasi Windows? Sistem operasi adalah sebuah sistem yang diperlukan agar dapat menjalankan semua aplikasi program yang ada di komputer. Misalnya sistem operasi PAM, OS, Windows, Unix, Linux, DOS, dan OS. Pada bab ini hanya dibahas satu sistem operasi, yaitu sistem operasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang populer digunakan. Kata Windows yang berarti jendela. Sistem Windows mengalami beberapa kali penyempurnaan. Coba perhatikan tabel berikut ini. Pada pertama kalinya, Windows mengeluarkan sistem operasi Windows, yaitu Windows 1 pada tahun 1985. Kemudian, pada tahun 1988 mengeluarkan Windows 386. Pada tahun 2003 sampai 2006, keluarlah sistem operasi yang bernama Windows XP. Dan sampai saat ini, yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan Windows 2010. Itulah tadi video singkat tentang mengenal buku elektronik dan mengenal sistem operasi Windows. Insya Allah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi yang lain. Jadi, pertemuan hari ini kita akhiri dengan menutup hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.